by Step ID. Hai, welcome back to Step by Step ID. Kalian udah nonton belum guys video kita? Yang dance, kalau belum ini videonya ada description-nya juga di bawah. Yang dance ada di Instagram kita juga. Kita dance lagu Papa Aisyah lagi jatuh cinta. Nah, itu kan lagu heboh, iya lagu hits. Lagi hits ya. Lagu anak gaul banget. Nah, terus dance-nya kan kayak gini-gini tuh yang ya kan. Tapi kayak gak ada ekspresi gitu, terus kayak gak ada gerakan gitu, cuma gigi dong. Gak ada koreo ya? Gak ada koreo gitu. Makanya sebagai dancer jati tuh gatel gitu, pengen joget yang bener berkoreo 1x8 karena beatnya enak banget kan? Kayak ini ya, EDM. Dan iya EDM, disco gimana, pokoknya enak banget. Makanya kita berdua kayak, kita bikin aja yuk koreonya ya, suka-suka kita, versi kita dan ya, kebetulan juga kita belum nemu ya yang bikin belum koreo. Ada sama sekali guys yang bikin koreo itu. Bahkan disambung-sambungin sama video orang gitu, dipaksain kayak videonya video apa, koreonya koreo apa gitu. Iya, koreo apa, lagunya lagu apa. Makanya cuma satu-satunya kita bikin, dan kebetulan kemarin banyak yang suka juga. Jadi kita bikin tutorial ini buat kalian. Plus ini yang paling penting ya. Di akhir video nanti kita akan ada giveaway buat kalian. Apa terus giveaway-nya? Syaratnya apa? Giveaway-nya apa? Tonton tutorialnya dulu. Tonton video akhir. Ini dulu sampai akhir. Nanti di akhir ada. Ya, tenang aja. Yuk kita belajar dance dulu. Let's go. Pertama-tama kita tuh mulai dengan pas part lagu yang apa sih? Nan 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 nan. Pokoknya kita pose dulu. 5 6 7 8 pose. Habis itu kita 5 6 7 8 diam dulu. Terus kita kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Terus, baru kita mulai koreo. Nah, nah, nah. That's it ya. 5, 6, 7, 8, pose. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Okay. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik gini ya. Pada jamilah Aisyah lagi jatuh cinta. Wah, jatuh cinta di sini. Lanjut. 1, 2, 3, 4. Jadi ini kayak maju gitu. 4, 5, 6. Bahunya, kakinya. 4, 5, 6. Menduk. Oke. Okay? Jadi 1, 2, 3, cepet. 4, 5, 6, 7, bangun. 8, and 1. Kita ulangin lagi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, and 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut, part asik. Ini track yang sama. Aisyah gitu ya. Tadi terakhir kan 7, 8. Nah ini lanjut, kakinya kayak gini. 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2. Jadi kayak goyang gitu, dangdut gue. Jangan kasihkan ya. 3, 4. Tangannya kayak gini. Gak sekian nembak. Terus jadi gini, kaki kanan depan, tangan kiri yang ayun duluan. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Okay? Lagi ya, ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah? Abis 8. Lanjut, kaki. 1, kaki doang, tangan masih di samping. 1, 2, 3. Jadi 1, kaki doang. 2, pakai tangan. 2, silang tangannya. 3, buka lagi silangnya. 4, stop. Jelas? Jadi kalau dicepetin, 1, 2, 3.
di quarter. 4N. Habis itu, habis 4N. 5, tangan di sini dulu ya. 6, kepala ke arah tangan kanan. 6, 7, 8. Jadi itu ya, itu satu rangkaian ya. Jadi habis tadi ke sini, 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8. Kita coba dari sini satu rangkaian ya. Jadi
seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nah, itu. Sekarang aku nyanyiin lagi dari lanjutannya ke sini. Terakhir kan sini kan? Lagi jatuh cinta, papa papa dan la 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 la. Ding. Aisyah lagi jatuh cinta, papa papa dan jamila. Tak, tak. Ding. Aisyah lagi jatuh cinta, papa papa dan jamila. Ding. Tak. Ding. Dum. Dush. Lanjut ke dance break guys, dijelasin nama Ayang Andy. Ya susah-susah bagian dia aja. Ya, kita sekarang masuk ke area yang serius. Tadi masuk kemana? Tadi yang asik-asik. Tadi yang asik-asik, sekarang yang ya cukup berkeringat lah kalau misalkan gerakinnya. Mulai ya. Jadi pertama, kalian kalau misalkan denger lagunya itu bukan yang Aisyah-nya doang, pasti ada dance break-nya kan? Yes. Pasti ada dance break-nya. Nah, kita ini ngambil lagu dance break ini. Jadi, abis pause, kita pause, terserah gimana pause-nya. Terus kalian pas di tak-tak sebelum dance break itu kan ada transisinya itu. Nah, kalian itu ke depan jadi so asik, itu swag. Boom, boom, dua kali aja. Jadi, waktu ini terserah kalian ya, ini bukan koreonya. Terus abis dua kali, nah ini masuk ke koreonya. Jadi, one, tangan, jadi kaki kanan kalian itu melangkah, jadi diangkat langkah sambil tangan kalian kayak gini, one, oke, okay. Terus two, nah sekarang kaki kiri kalian yang melangkah, tangannya sama kayak tadi, jadi one, two, abis gini double step, abis gini double step, jadi one, jadi kiri. Tangan kiri kalian kayak uppercut, ininya kakinya double step, jadi tek tek, oke, okay. Ya abis gini, buat, oke, okay. Abis kiri, baru kanan, sambil kaki kiri kalian nutup ke kaki kanan, oke, okay. Lanjut, abis gitu, three, tek tek, oke, okay. Jadi kayak dorong ke belakang, dan abis tutup, kan abis gini, tutup. Nah, three, tak, tak. Abis gini, ke depan, kayak ambil. Six, jadi ambil, tarik. Oke, okay. Abis tarik, tarik lagi. Jadi kaki kanan kalian itu melangkah ke depan sambil kayak gini. Tak, oke. Okay. Nah, tangan kanan kalian kayak ngambil silang, oke? Okay? Jadi, 3, 4, 5. Satu lagi, sama, lakuin hal yang sama ke tangan kiri kalian. Jadi, terakhirnya gini. Oke? Okay? Habis gini, wave. Tangan kalian wave. Jadi, wave-nya wave yang nyambung gitu ya. Set, dari kanan ke kiri, oke? Okay? Set. Tangan kanan kalian itu buat keluar, tangan kiri kalian buat ke dalam. Set. Habis gitu, taruh tangan kalian sambil menghadap ke kanan. Nah, habis badan hadap ke kanan, taruh tangan kalian, baru tarik sambil ngusap kepala. Set. Oke. Okay. Yarit. Kita ulang dari awal, pelan-pelan. 5, 6, 7, 8. Jadi abis sini 5, 6, 7, 8. 1 and 2 and 3 and 4. 5, 6, 7, 8. 1 and 2 and 3 and 4. 5, 6. Nah, 5, 6. Abis ini ada gerakannya lagi. Jadi nyambung. Lanjut ya. Abis dari sini, oke, okay. Dari sini kaki kiri kalian, blocking kalian ya. Kalau ada yang maju, ada yang mundur. Kalau aku mundur, jadi kaki kiri kalian itu melangkah,
tangan kanan kalian kayak yes. Oke, kayak gini. Yes. Yes. Dua kali. Oke. Jadi habis 1 2 habis dua kali dorong lagi badan kalian ke belakang kayak gini. Cuman tangan kalian itu kayak puter, kayak pokobok. Kalau kalian tahu EXO pokobok, nah kayak gitu ya. Jadi kan 1 and 2 3 and 4 sampai ke bawah. Oke. 2 3 Oke, sampai ke bawah. Baru naik, naik. Habis naik, puter body roll. Oke. Habis body roll, pump chest. Okay. Chest pump, pump chest. Bounce. Up. 2 3 4 4 kali. Ya. Jadi 2 3 4 4 kali. Habis 4 kali. Nah, ini juga tergantung blocking kalian, ada kanan dan kiri. Kalau ke kiri, buang kaki kiri kalian. Jadi kayak di set. Oke. 2 1 langsung taruh lagi. Oke. Ngerti? Ulang. Ya, habis 2 3 4 2 1 Oke. Habis gini. 3 4 yang kanan kan tekuk lurus, tekuk. Nah, tekuk kanan, yang kanan pas tekuk keduanya itu untuk, oke? Okay. 3 4 Terus gini, apa namanya? Puter ke belakang. Slide. Slide. Abis slide, abis gini, slide, taro. Yeah. Abis taro, tangan kiri kalian dulu, taro, taro, tarik. Oke, okay. Selesai. Itu dia, kita ulang dari awal. Dari abis ngusap kepala, oke? Okay. Ngusap kepala. 1 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 and 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 8 Oke? Okay? Got it? Nah, sekarang kita coba pakai lagu slow dari awal banget bareng Natia Shina sampai akhir. Oke? Okay? Let's go! Gampang kan? Asik kan? Asik dong. Ya, nah sekarang saatnya mau ngasih tahu buat challenge dan giveaway-nya. Jadi, kita bakal ngadain si challenge lagu ini nih dengan koreo kita. Ya, Aisyah Challenge, step by step ID Aisyah Challenge. Caranya gampang banget, kalian tinggal pelajari dance ini. Kan kita udah bikin nih tutorialnya, pasti gampang dong buat kalian belajar. Pelajari dance ini, terus kalian upload di IG kalian, di IG feed kalian. Boleh sendiri, boleh berdua, boleh sama teman-teman, boleh sekolah ke kalian dengan hashtag, nanti upload dengan hashtag step by step ID Aisyah Challenge nih. Udah ada.
Nah di sini nih bawah nih step by step ID Aisyah Challenge dan tag kita berdua Natia Shina dan Randy Pritananda. Mention maksudnya mention. Mention ya, maksudnya mention kita biar kita bisa tahu. Terus jangan di private juga. IG kaliannya jangan di private soalnya kita kan nanti susah kan apa ngelihatnya. Ya. Ya. Terus pengumumannya? 7 Juli, berarti terakhir tanggal 6 Juli ya. Yes. Nah, pemenangnya bakal dapet tada! Ini hadiahnya bantal step by step ID plus kaos step by step ID. Yeah. Ya jadi sebenarnya hadiahnya enggak seberapa sih guys, cuman ini buat seru-seruan aja. Terutama kalau kalian emang suka challenge gitu, apalagi suka terus dance, menantang pasti, diri sendiri. Iya, pasti pengen sih ikutan ini. Maksud aku kayak ya pasti bermanfaat olahraga juga hitung-hitung kan. Ya, itu aja sih. Itu sih. Dah? Udah itu aja sih. Iya, apalagi? Selamat belajar. Selamat belajar semuanya. Iya, jangan lupa di-like, share, di-share. Dan subscribe to Step by Step ID. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.